patahnya kelihatan. Gak jadi kita jual karena bagus nih. Nanti siapa stol ada yang mau meminangnya. Ini yang kaki patah kemarin ya. Tuh, bekas patahnya kelihatan. Gak jadi kita jual karena bagus nih. Nanti siapa stol ada yang mau meminangnya. Wih, karakternya ada kayaknya main sujud juga. Karena kakak kandungnya main sujud satu titik satu tangkringan ya. Ada tuh di video kita. Ini gak ada tuannya, ini mau kita simpan, mau dijadikan simpanan ya. Paling ada teman-teman kita juga yang mau meminangnya dengan harga yang lumayan tinggi pada saat dia pastol nanti. Normal aja kakinya itu kelihatan tuh, cengkeraman bagus, kuku hitam, kukunya hitam tuh, gaya sujudnya ada. Coba kita geser sedikit dekat pintu ya, dekat jalan nih ya, kita geser sedikit sini. Banyak nih kalau mau disuting satu-satu kayak gini, banyak. Ada yang orang Jatim, Inden, kemudian Banyuwangi, Bekasi, Bekasi 1, Bekasi 2, Jakarta, Jakarta 1, Jakarta 2, Banyuwangi dan lain-lain. Aceh udah dikirim juga. Kalau mau syuting satu-satu kayak gini, banyak. Banyak ini video kita. Makanya jarang kita, karena kita konsisten aja. Ya. Perkembangan itu tetap kita akan upload ke YouTube. Kecuali pelanggannya mau lihat betul, udah benar-benar rindu mau lihat perkembangan, ya boleh. Kita buatkan video seperti ini. Kepala petak, mata belum. Karena rumah kita pinggir jalan ya guys, jadi tuh, pinggir jalan suaranya kayak gini, suara kendaraan masuk. Makanya kemarin ada yang komentar, apaan tuh katanya nggak dengar suara lagi burungnya ngeriwik, banyak suara kendaraannya. Karena justru rumah kita pinggir jalan, kita manfaatkan rumah pinggir jalan ini supaya burung nggak takut kendaraan gitu. Udah masuk dalam kegiatan kita, settingan kita buat ngerawat murai supaya dia nggak takut kendaraan. Itu kelihatan ya tadi ya, bekas patahnya itu kuat normal, alhamdulillah, ajaib ya. Kesembuhan itu rahasia yang di atas, kita hanya berusaha dan berdoa. Jadi ini kalau dijual usia pastol, harganya juga bisa tembus 7 juta walaupun kakinya patah ya, bekas patah gitu ya. Ini udah normal, udah mantap tuh. Yang sebelah kiri, nah itu kelihatan tuh yang nggak kita ringkan, itu bekas patahnya. Ini kameranya sengaja kita buat gini ya supaya dapat full badan, jadi lebih tinggi apa jaraknya itu, jadi atas sama bawahnya kelihatan ya. Karena kemarin banyak yang mau murah ini, makanya nggak kita jual ya, kita kasih murah 2,5 juta aja masih ada yang nawar. Ini udah kita jelaskan, kakinya sembuh, tulangnya udah nyatu, tulangnya kuat, lincah, agresif ya, walaupun bekas patah. Mereka mau murah mentah-mentah minus, jadi lebih baik kita simpan, nanti kita jual usia pastol aja ini ya. Jadi ada teman-teman kita juga mau meminangnya, insya Allah tembus juga harga 7 juta pastol, karena memang pasaran pastol Gen B3 kita itu 7 juta ya, pastol jantan. Oke, dah itu aja videonya. Ini yang perkembang kaki patah, tanggung nih, kita videokan juga.